Oke, kita mendapatkan kemajuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua sehat hari ini? Amin. Selamat datang. Si Adi. Si yang selalu mengawal tu kan? Sekarang apa cik? Oh, air. Saya tak teringat di sekolah. Ada yang saya masuk? Tak ada. Tak ada, tak ada lagi yang hilang. Siapa ya? Kak Has. Belum lagi. Belum sampai. Oh, cik kan banyak lagi. Cik kan banyak lagi. Tak tahu. Macam mana dia jadi kawan? Tak tahu pula pasal nak datang ke, nak datang ke pasal. Mak maknya tak tahu pula nak datang ke pasal. Tak ada, saya kurang saja. Okey, hari ini aku suruh apa ni? Dan 3-5. Okay, kita sambung ya, perbincangan perang apa, ingat tak? Perang Siti. Perang Siti, jadi hari ini kita akan masuk tentang terbunuhnya Ammar bin Yasir. Okay, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir berperang di pihak Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ammar bin Yasir ni dia berada di pihak Ali. Perang Siti ni siapa lawan siapa? Ali dengan Muawiyah. Okay. Ali dan Muawiyah. Jadi Ammar dia berada di pihak Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau terbunuh dalam peperangan ini. Beliau dibunuh oleh pasukan Syam. Pasukan Syam, pasukan Muawiyah. Baik, dengan demikian nyata dan terbuktilah apa yang telah disatakan oleh Rasulullah SAW bahawa Ammar dibunuh oleh kelompok pembangkang, dan terbuktilah bahawa Ali berada di pihak yang benar sedangkan Muawiyah membangkang terhadapnya. Semua itu merupakan bukti kebenaran nubuwah Rasulullah SAW. Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Ja'far telah bercerita kepada kami. Dia berkata, Syu'bah telah bercerita kepada kami
dari Amr bin Murrah bahwa dia mendengar Abdullah bin Salamah berkata, Ra'aitu Attaran yawma sittina shaykhan kabiran adama tuwalan akhizan al-harbata bi yadihi wa yadu tar'adu faqala والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وهذه رابعة والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبدو بنا شعرات هجر لعرفت أن مصلحين على الحق وأنه على الضلالة. Aku melihat Umar bin Yasir dalam peperangan Siffin. Siapa cakap ni? Abdullah bin Salamah. Beliau adalah seorang syekh yang telah berumur, berkulit sawo matang, maknanya kulitnya tak berapa cerah itulah, dan perwarakan tinggi, badannya tinggi maknanya. Beliau menggenggam tombak dengan tangan yang bergetar. Dia berkata, hadir. Dia berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku telah berperang membawa kepada jiwi.
Maksud? Teman saya biasanya. Oh, teman. Kenapa? Bukan saya yang lain. Segan. Bukan saya seorang. Ya, adik? Adik, insyaAllah. Adik? Macam-macam. Okey, macam mana dengan ni? Bapak atau apa isu dia kat situ? Apa dia tanya? Tapi Ahmad kata ini,
kepada Qais, dia kata ma'ahidan ilayna, Rasulullah tidak meninggalkan wasiat kepada kami yang tidak boleh sampaikan kepada seluruh manusia. Maknanya sebelum Nabi SAW sedang meninggal dunia, semua perkara Nabi dah sampaikan kepada kita. Tapi tentang terjadinya perang Siffin, ia bukanlah wasiat yang diperintahkan oleh Nabi SAW yang bersenang. Jadi maknanya ini merupakan ijtihad di kalangan para sahabat tentang perang ini. Okay? Muawiyah juga berijtihad, Ali juga berijtihad. Maka kedua-dua belah pihak, mereka menggunakan ijtihad masing-masing untuk berperang. Jadi dari kata ijtihad maknanya salah atau bukan? Boleh betul, boleh salah. Mana-mana pihak boleh betul, boleh salah. Okay? Lagi kita panggil sebagai ijtihad. Baik, Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Syu'bah, Imam Ahmad berkata, Waqi' telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan telah bercerita kepada kami dari Habib bin Abi Thabit dari Abu Al-Bakhtan, dia berkata, Ahmad berkata dalam peperangan Siffin, berilah aku segelas susu kerana Rasulullah SAW telah bersabda, Akhiru syarabatin tashrabuha minat dunia syarabatullahi. Minuman terakhir yang engkau minum di dunia adalah susu. Jadi ini Nabi beritahu kepada Ammar. Ammar nanti akhir hayat dia, yang terakhir dia minum adalah minuman susu. Jadi Ammar ni dia macam tahu dah, kira ini peperangan ni adalah peperangan dia terakhir. Maka sebab dia minta minum susu, okay, mungkin dia mati dalam peperangan ni, Wallahualam, dia pun tak tahulah. Cuma bagi dia mungkin, sebab apa dia ingat dia dah tua waktu tu. Dia tak berapa kuat sangat. Tadi pun ceritanya dia pegang tombak dalam keadaan yang tak ketar. Maknanya situasinya tak sebagaimana dulu. Kerana Ahmad ini hidup sejak zaman awal Islam tu kan. Bayangkan kita dah bina dah. Mestilah waktu ni kekuatannya tak selibat dulu dalam peperangan Badar. Sebab tadi dia kata dia ikut dia pegang panji Rasulullah ni tiga kali. Ini adalah kali yang keempat dia pegang. Dan di dalam mereka kata Ammar pegang tombak pun dalam keadaan yang mengepar kan. Maka Ammar pun dah dapat rasa lah nanti kalau pergi pernah mungkin tak kembali. Sebab tu dia pun minta susu untuk dia minum kerana dia kata Nabi beritahu kepada dia akhir hayat dia minuman yang last kali dia minum ialah susu. Okey, kita tak tahu kita minum apa last-last. Ammar ni Masya Allah ni Nabi dah beritahu dia. Okay. Imam Ahmad berkata, Abdul Rahman telah bercerita kepada kami dari Sufyan, dari Habib, dari Abu Al-Bakhtari bahawasanya Ammar diberi segelas susu, maka beliau ketawa sambil berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, Inna akhra syarabi asyrabuhu labanan hina amutu. Sesungguhnya minuman terakhir yang aku minum adalah susu ketika, iaitu ketika aku menemui ajal. Member boleh ketawa kan? Tahu, ialah kita tak tahu kan bila pengakhiran kita. Jadi mungkinlah dia pun tak tahu pengakhiran dia di sini. Cuma ada rasa-rasa ni sahajalah. Baik, Ibrahim bin Al-Husayn bin Dihil berkata, Yahya telah bercerita kepada kami, dia berkata, Nasar telah bercerita kepada kami, dia berkata, Amar bin Syahir telah bercerita kepada kami dan Jabir al-Nu'fi, dia berkata, aku mendengar Asy'ari meriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais, dia berkata, kemudian Amar bin Yasir menyerang mereka, namun serangannya dibalas oleh Ibn Jawd As-Sakuni dan Abu Ghadiyah Al-Azhar. Adapun Abu Al-Ghadiyah, dia menikam Amar sedangkan Ibn Jawd melepas kepalanya. Macam mana tu? Dua lawan satu. Dia meninggal dalam keadaan kepala dia terputus. Okey. Lihat nombor dua, riwayat ini lemah sekali. Okey, riwayat ini sangat lemah sekali. Maknanya tak boleh kita pakai. Riwayat ini sangat lemah sekali. Di dalamnya terdapat Amal bin Syariah Al-Tiofi, Abu Abdillah, Ibn Ma'in berkata tentangnya tidak terfikir.
Abu Hatim berkata, mungkar hadis kita. Hadis da'if dan tidak boleh dipakai. Para ulama sepakat meninggalkannya. Jadi riwayat ini walaupun menyeramkan, tapi tak boleh dipakai pakailah. Sebab mungkar sangat lemah, dia hampir kepada palsu hadis bila kita datang mungkar. Disilakan lihat kitab Jarh wa Ta'dil dan Jabir bin Yazid al-Thaqfi, perawi da'if dan pengikut kelompok Rafidhah sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Al-Taqrib. Jilid 1, muka surat 123, Al-Tabari telah menyebutkan dalam jilid yang kelima, muka surat 41, peristiwa terbunuhnya Ammar. Beliau tidak menyebutkan ada bahawa ada seseorang yang melepas kepada beliau. Okay, jadi riwayat ini baik. Tidak benar. Sanadnya baik. Kisah ini disebutkan secara komplit, secara lengkap oleh penulis Ibn Kathir, namun sengaja tidak saya muat kerana di dalam dia terdapat nakarah. Nakarah itu maksudnya mungkar. Okay, kemungkaran yang parah. Ada perawi yang tidak terkoreh di dalam sanad ini. Baik, seterusnya. Ibrahim bin Al-Husayn berkata, Yahya telah bercerita kepada kami. Dia berkata, Isa bin Umar telah bercerita kepada kami. Dia berkata, Husayn telah bercerita kepada kami. Dia berkata, Al-Awwam bin Hawshab telah menyampaikan kepada kami. Dari Al-Aswad bin Mas'ud dan Hanzalah bin Khuwailid. Dia berkata, ketika aku berada dekat Muawiyah, tiba-tiba datanglah kepadanya dua orang lelaki yang sedang bertengkar tentang terbunuhnya Ammar. Abdullah bin Amr berkata kepada keduanya, bersenangkanilah kalian berdua kerana dengan terbunuhnya Ammar. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW taqtuluhul fi'atul baghiyah. Dia Ammar dibunuh oleh kelompok pembangkang. Muawiyah berkata kepada Ammar, Muawiyah berkata kepada Amr, mengapa engkau tidak melarang lelaki tidak waras ini? Maksudnya Abdullah bin Amr. Kemudian Muawiyah menemui Abdullah bin Amr dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berperang bersama kami? Abdullah menjawab, sesungguhnya sebab Rasulullah SAW telah memerintahkan aku untuk mentaati orang tuaku selagi mereka masih hidup. Aku memang bersama kalian, namun aku tidak ikut berperang. Macam mana tu? Taat kepada orang tua selagi mereka masih hidup. Okey, orang tua ni siapa? Amal. Amal, bukan Amal, Amal lain, Amal. Amal, okey. Jadi Amr di sini, kemudian ni ayah dia. Muawiyah tanya kepada ayah dia, kenapa kau tak melarang lelaki yang tak waras ni? Iaitu Abdullah bin Amr. Sebab tadi dia kata, Nabi kata, siapa yang bunuh Amr, dia berada di pihak pembangkang. Jadi Muawiyah dia jumpa dengan Abdullah bin Amr. Okay, Abdullah bin Amr ni, dia tanya, kenapa kau berang bersama dengan kami? Abdullah menjawab, dia taat kepada orang tuanya. Okey, selalu mana mereka hidup. Aku memang bersama kalian, namun aku tidak ikut berperang. Dia tak ikut perang, tapi dia side dengan Muawiyah. Okey, faham? Dia tak ikut berperang, tetapi Dia berpihak kepada Muawiyah. Macam tu. Sebab bapa dia dengan Muawiyah. Okey, macam tu lah. Boleh faham tak? Kak Ila faham tak? Macam mana? Kalau faham macam mana ulang balik? Siapa bapa dia? Jadi, saya nak jadi, saya nak buatkan dia sangat pada
biarlah. Tapi dia tak ada orang. Besar saja. Besar saja. Besar saja. Okey. Selesai. Tengok mereka. Okey, baik. Ibnu Dizil berkata, Yahya telah bercerita kepada kami, dia berkata. Nasr telah bercerita kepada kami, dia berkata. Hafs bin Imran al-Burjuni bercerita kepada aku, dia berkata. Nafi' bin Umar al-Jumahi menceritakan kepada aku dari Ibn Abi Mulaika bahawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada ayahnya. Sekiranya Rasulullah SAW tidak memerintahkan aku untuk mentaatimu, nescaya aku tidak akan ikut bersamamu dalam perjalanan ini. Tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Yasir, kamu kulukan lebih aku lebarnya, engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Jadi kelompok pembangkang ni Muawiyah lah. Itu yang dia menjadi satu benda yang dikesalkan lah oleh Allah bin Umar. Baik, Ibn Dizil berkata, Yahya telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdul Rahman bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Hushai telah menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Asy-Syafi'i, dia berkata, pembunuh Umar datang meminta izin untuk bertemu dengan Muawiyah, sedang Amr bin Amr bin As berada di situ. Amr bin As berkata, beri izin untuknya dan sampaikanlah kabar buka kepadanya berupa ancaman api neraka. Lelaki itu berkata kepadanya, tidakkah engkau mendengar perkataan Amr? Muawiyah berkata, benar. Sesungguhnya yang membunuh Ammar adalah orang-orang yang membawanya ke medan peperangan. Okey, nombor tiga. Baik, seterusnya lihat di sini ada banyak. Sebenarnya dalam riwayat-riwayat ini nak ceritakan tentang hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang pembunuhan Ammar. Jadi kita akan baca sampailah ke akhirnya hadis-hadis yang hampir sama yang disebutkan tentang pembunuhan ini, antaranya ialah hadis inilah yang akan kita baca, iaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dia berkata, Al-A'mash menceritakan kepada kami dari Abdul Rahman bin Ziyad, dari Abdullah bin Al-Harith, inni la asiru ma'a Muawiyata fi munsarahi min siti bainahu wa bainah Amr ibn al-As. Aku berjalan bersama Muawiyah sepulang dari peperangan Siti. Aku berada di antaranya dan Amr ibn al-As. Lalu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, wahai ayahanda, tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Ammar, kasihan engkau wahai Ibn Sumayyah. Ibn Sumayyah siapa? Mak kepada Ammar. Engkau dibunuh oleh kelompok pembangkang. Ammar pun berkata kepada Muawiyah, tidakkah engkau mendengar perkataan orang ini? Muawiyah berkata, engkau selalu membawa satu keperluan yang merepotkan buat kami. Apakah kita yang membunuh Ammar? Sesungguhnya yang membunuhnya adalah orang yang membawanya. Siapa yang bawa Ammar? Ali. Jadi Muawiyah kata Ali yang bunuh, bukan dia yang bunuh. Dah pula. Dia kata dia. Di mana satu yang betul? Masa tu yang betul? Okey, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Nu'aim, dari Sufyan Al-Thawri, dari Al-A'mash, seperti riwayat di atas. Imam Ahmad bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dengan lafaz di atas. Baik, takwil yang disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu tadi sangat jauh dari kebenaran. Maknanya salah, takwil itu salah. Kemudian Abdullah bin Amr tidak bersendirian dalam periwayatan hadis ini, bahkan telah diriwayatkan dari jalur-jalur yang lain. Maknanya Muawiyah kata tak, yang sebenarnya yang bunuh Ammar tu yang bawa Ammar ke sini. Jadi yang bawa Ammar ke sini siapa? Ali. Dan di sini kata sebenarnya takwil itu ada salah, sebab Ali bukan pihak pemberontak
yang memberontak isteri ialah Muawiyah. Muawiyah memberontak tentang apa? Untuk menutup beda kematian Uthman. Selain itu, apa ya? Oh, dia diturunkan pangkat, so dia tak puas hati. Okey, boleh, kita boleh ambil. Itu ada juga disebutkan oleh sejarawan ini tentang tentang poin tersebut. Lagi, lagi apa? Kalau lagi apa? Kalau ada apa? Karena dia Ali berperang dengan Aisyah dan Zubair dan Okey. Itu kes lain. Kak Aisyah, ada tahu Kak Aisyah? Senyap ni tadi? Tak ada? Ketawa pula dia. Apa yang patah? Sebab dia tak bersetuju dengan cara Ali. Okey? Cara Ali bertakdir. Jadi Muawiyah dia tak setuju dengan cara Ali bertakdir. Maka di sini kita nampak poin pembangkang tu lebih banyak pada Ali ke Muawiyah. Muawiyah. Maka sebab tu dari sini takwil yang disebutkan oleh Muawiyah tadi sangat jauh dari kebenaran. Jadi kalau nak kata pembangkang ialah Muawiyah itu sendiri bersama dengan penduduk Syam. Sebab tu dari sini Imam Ahmad berkata Muhammad bin Jafar telah menceritakan kepada kami, dia berkata Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Khalid dan Ikrimah dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Tafattul qalbi atul baqiyah. Engkau Umar akan dibunuh oleh kelompok pembangkang." Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abdul Aziz bin Al-Mukhtar dan Abdul Wahhab al-Thaqafi dari Khalid al-Khazza' dari Ikrimah dari Abu Sa'id tentang kisah pembangunan Masjid Nabawi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Ya wayh Umar, yad'uhum ila al-jannah wa yad'unahum ila an-nar." Kasihan Umar, dia mengajak mereka ke syurga tapi mereka malah mengajaknya ke neraka. Kita lihat penerangan di nota kaki nombor 3. Okay. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, dhamir kata ganti pada kata yada'um. Umar mengajak mereka tanpa disebutkan siapa mereka. Maksudnya adalah para pembunuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang lain berbunyi, dia dibunuh oleh kelompok pembangkang. Dia mengajak mereka ke syurga. Jika ada yang mengatakan Umar terbunuh dalam peperangan Siffin sedangkan dia berada di pihak Ali dan orang-orang yang membunuhnya bersama Muawiyah, dalam pasukan Muawiyah terdapat beberapa orang sahabat Nabi, lalu bagaimana mungkin mereka mengajak ke neraka? Faham tak soalan? Dalam grup Ali dengan grup Muawiyah, kedua-duanya ada sahabat. Jadi kalau kita kata pembangkang ini grup Muawiyah yang ada di kalangan sahabat yang telah membunuh Umar tadi kan, bagaimana pula kita kata sahabat boleh bawa atau mengajak kepada neraka? Itu soalannya. Jadi kerana dalam grup Muawiyah pun ada sahabat. Baik, maka di sini kita masukkan di sini. Mereka jawabnya, mereka mengira, mereka mengajak ke syurga, mereka telah berisytihad. Tadi kita kata apa? Isytihad dia boleh betul, boleh salah. Okey, tidak ada celah atas mereka dalam mengikuti perkiraan mereka tersebut. Yang dimaksud mengajak ke syurga adalah mengajak ke jalan menuju syurga, iaitu mentaati imam. Demikianlah
Ammar, dia mengajak mereka untuk mentaati Ali, imam yang wajib ditaati saat itu. Namun mereka mengajaknya kepada jalan lain. Akan tetapi mereka dimaafkan kerana takdir yang menurut mereka benar itu. Okey, sekarang ini Ammar dia sokong Ali kan? Ali dilihat sebagai imam. Okey, imam itu khalifah lah pada waktu tersebut. Bila Ammar mengajak kepada mentaati imam, iaitu mentaati Ali, bermakna dia mengajak kepada syurga. Kerana kita wajib untuk mentaati imam, itu pemimpin, apatah lagi setelah dia dibaiat oleh orang ramai secara sah. Jadi wajib untuk mentaati pemimpin tersebut. Baik, tetapi kita lihat Muawiyah dan kumpulannya enggan, tak nak ikut kepada apa yang diajak oleh Ammar. Kita kata Ammar di sini dia ajak orang ramai kepada syurga kerana dia mengajak supaya mentaati pemimpin. Namun kita tak kata, Muawiyah ini dia mengajak kepada neraka. Sebab apa? Dia menggunakan ijtihad. Ijtihad, kalau kita kena berkata ijtihad, kalau orang itu salah dia tak rasa. Okey, ini ijtihad namanya. Sebab tu dikatakan para ulama, bila mereka mengeluarkan ijtihad, kita tak kata kalau dia salah dia berdosa. Dia masih lagi dapat pahala tapi satu. Berbeza dengan orang yang benar dalam ijtihadnya, pahalanya dua. Ada sedikit. Jadi di sini walaupun kita kata Muawiyah berada di pihak yang salah, taklah sampai kita kata dia berada di pihak yang berdosa sehingga membawa orang kepada neraka. Kerana ini adalah ijtihad di kalangan para sahabat. Jadi kita jawab soalan tadi, dalam grup Muawiyah ada sahabat. Adakah sahabat itu dibawa kepada neraka? Tidak, kerana mereka menggunakan ijtihad. Dan ijtihad ini ada boleh betul, ada boleh salah. Dan kalau dia salah, tidaklah kita kata salah itu ada sahabat yang berdosa. Kerana dia kata di sini kita akan tetapi mereka dimaafkan kerana takwil yang menurut mereka itu benar. Kerana ijtihad yang menurut mereka itu adalah benar. Baik, bila Nabi SAW cakap tadi kan tentang amal yang mana ajak kepada syurga tapi mereka ajak kepada neraka, Ammar pun berkata, aku berlindung kepada Allah dari bahaya fitnah. Okey? Nantuk kat sini. Kita yang cakap kita nak buat apa kita lagi yang kata ni. Okey, fitnah-fitnah ni apa? Secara umumnya. Kak Nur tu dia ingat. Gerah dia tak ingat. Fitnah okay, Kak Zah, fitnah kau apa? Sekarang okay, tadi yang Ammar kata, aku berlindung kepada Allah dari bahaya fitnah-fitnah. Banyak tu dia tak sebut satu saja. Kak Rahu dah ngantuk. Sila mencerahkan suasana. Apa dia? Perkara yang tak benar. Kita kata fitnah. Tetapi di sana Nabi SAW banyak mengajarkan kepada kita dengan doa agar kita melindungi kita daripada fitnah. Fitnah apa? Fitnah dajjal lagi? Fitnah kubur lagi? Fitnah hidup lagi? Kenapa kita panggil semua tu fitnah? Ujian. Ujian. Azab kubur tu ujian. Macam mana? Fitnah. Boleh tahu saya cakap? Ya. Fitnah dunia dan akhirat. Betul, itulah soalan saya kan? Itulah soalan saya. Kenapa? Kenapa sebut fitnah? Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat.
Kata bahagia buat terbaik. Kita punya dan akhirat. Kita tak sebut kita punya akhirat, kita sebut final hidup, final hidup. Kita ada bahagia wal mamat. Tapi mamat tu maksudnya bukan mamat yang saya mamat. Mamat. Mamat tu maksudnya kematian. Suka. Kan dah ketawa. Baru hilang kata dia. Suka. Mamat. Mamat tu maksudnya kematian. Dan kita setiap kali lepas tasyahud akhir, kita baca doa apa? Sebenarnya apa doa kita baca? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min 'adzab jahannam wa 'adzab al-qabr. Wa fitnat al-masih dajjal wa fitnat al-mahya wal mamat. Doa kita baca bila? Selepas tasyahud akhir baru kita beri salam. Jadi doa ini Nabi ajarkan ialah untuk kita minta perlindungan kepada Allah daripada neraka jahannam, kemudian azab kubur. Lalu Nabi kata fitnah masih dajjal, fitnah dajjal dan fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup dan mati. Jadi fitnah hidup dan mati ini, inilah yang kita panggil sebagai fitnah hidup dan mati ini, kita sebutnya sebagai fitnah yang dilalui oleh manusia dalam kehidupan dia. Jadi apa-apa ujian, musibah yang kita lalui dalam hidup, ini kita panggil sebagai fitnah kehidupan. Sama juga fitnah kematian. Okay, fitnah kematian ini maksudnya ialah kita sebutnya sebagai ujian yang bawa kita kepada kematian. Maka ini dipanggil sebagai fitnah kematian. Azab kubur itu sendiri kita panggil sebagai fitnah. Ini fitnah kematian. Penyakit-penyakit yang bawa kita, yang boleh membawa kepada kematian, ini semua termasuk kepada fitnah al-mamat. Okay? Jadi kita minta setiap hari dalam solat kita lima waktu, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang Ammar minta tadi, dia supaya dia dilindungi dari bahaya fitnah-fitnah, iaitu fitnah dajjal. Fitnah dajjal ni Allahu a'lam lagi siapa yang sempat jumpa, tak sempatlah, tapi kita minta lah supaya tak jumpa. Kalau jumpa tu bahaya kan? Tak tahu adakah kita ni akan jadi orang yang beriman kepada dia ataupun masih kekal beriman kepada Allah. Kerana dia ni dajjal ni bila sampai masa dia datang keluar, ramai orang akan beriman kepada dia. Kerana pada waktu itu nanti akan kemarau akan panjang. Orang akan tak makan, minum, ramai akan mati. Dia akan datang dan dia akan hidupkan orang yang mati. Ini dajjal. Dia akan buat, dia akan bagi kita makan. Dia akan tumbuh-tumbuhan yang kering, kotak semua dia akan hidupkan dengan tangan dia sendiri. Jadi dia kata tak beriman tak boleh, aku dah tunjuk pada kau. Orang yang tak kuat imannya akan beriman kerana dia melihat ini hal yang menakjubkan bagi diri dia kan. Kita bayangkan kalau kita dah tak makan sampai sebulan dua bulan, tiba-tiba dah jalan datang, dia bagi kita makan. Macam apa rasa? Ialah sekarang kita kata, Allah, saya mesti beriman kepada Allah. Kita kata begitu. Tapi dajjal, kita datang dalam keadaan kita ni tak ada apa-apa. Ujian tu Allah bagi. Ini idol ya, Allah bagi ujian tu. Kita tak ada apa-apa. Selain sekitar, sebab Allah akan bagi musibah yang sedahsyat-dahsyatnya kat atas muka bumi. Dia datang, kita kata dia tu perbaiki semua keadaan. Sampai dia kata beriman tak benar. Sekali mata, dia datang. Dia kata, dia datang kat daerah ni, dia datang terus dengan tangan dia ni, semua tumbuh-tumbuhan, nadir. Tak beriman tak? Kalau kalian beriman, kalian selamat. Kalau kalian tak beriman, kalian akan bunuh. Dia cakap gitu, kita dah tak makan. Kita dah tak makan ni, kenapa tak makan ni? Dan tu kalau tak beriman dengan dia, bunuh kita pula.
siapa yang beriman dengan dia dapat makan hidup. Tapi kafir, maknanya awak dah menciptakan Allah tu kan. Tapi siapa yang dia beriman, dia terus bunuh. Tapi syurga lah tempatnya orang yang begitu. Cuma kita boleh tak? Itu tradisional. Kita boleh tak? Tak semua orang boleh. Tak semua orang boleh. Nanti orang perempuan semua, kita nak ingatkan, bila dah jalan keluar ni orang perempuan kena ikat. Ikat wanita-wanita kamu, ikat anak-anak kamu. Sebab mereka ni, sebab Dajjal ni sangat sangat indah. Sangat indah. Orang perempuan bila nampak Dajjal tu akan terpekik, terukau kerana keindahan Dajjal. Dia ikat dan ikat orang. Dahsyat. Situasi dahsyat. Sebab tu kita ni tak biar kita mati dulu. Okay? Biar kita mati dulu. Daripada kita bertemu dengan atau kita hidup pada zaman yang macam tu. Kerana ini sangat menakutkan. Kita pun tak tahu kita ni boleh kekal dalam keadaan keimanan. Itulah biar mati. Yang mati dulu, jangan jumpa sebab kita tak tahu. Kalau aku jumpa Dajjal, aku boleh beriman tak? Dengan Dajjal atau aku kekal beriman kepada Allah. Sangat menakutkan situasi sangat. Dajjal ni pula ada tentera-tentera ni, dia bukan seorang. Tentera ni ramai. Dia akan buat apa sahaja. Jadi itulah. Tapi nanti turunlah Nabi Isa, alaihi salam, yang akan menyelamatkan. Tapi adakah kita ni akan terus beriman kepada Allah pada waktu tu sampai Allah tunggu Nabi Isa turun? Tak ada. Kita tak tunggu Nabi Isa turun. Tak. Dia bukan, macam mana nak cakap? Ini ujian Allah SWT. Dan kata-kata saya, kenapa Allah buat begitu? Itu hak Allah. Sebab Allah ciptakan kita. Itu hak Allah. Allah nak buat apa saja, itu hak Allah. Kita siapa? Sebab kita hamba. Kita selalu boleh faham konsep macam ni. Kalau saya dah terhutang budi dengan seseorang, orang pun boleh buat apa saja pada saya. Kita selalu faham konsep macam ni. Tapi kenapa dengan Allah kita tak faham tentang konsep terhutang budi? Betul tak? Kita dengan Allah kita tak faham tentang konsep terhutang budi. Sedangkan Allah tu lah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang bagi kita nyawa. Bukan makhluk yang bagi kita nyawa. Allah yang bagi kita boleh melihat. Allah yang bagi kita segala-galanya dalam kehidupan ini. Jadi sewajarnya kita lebih terhutang budi kepada Allah daripada terhutang budi kepada makhluk, kan? Tapi kenapa kita tak berasa macam tu dengan Allah? Sampai kita boleh tanya, kenapa Allah buat saya macam ini? Kenapa Allah tak berikan itu? Kenapa Allah tak berikan ini? Kita sampai tanya macam soalan-soalan yang kadang-kadang merepek. Sedangkan Allah itu, dia memang wajar untuk tentukan bagaimana keadaan kita. Tapi kalau manusia buat kita tak rasa kita apa. Ya, dan yang patut pun, aku pun dah banyak tentang bunyi pada dia. Dia nak buat apa sudah kita, kita akan rasa begitu. Yang sampai kalau orang buat apa pun kepada kita, yang dah kita terhutang bunyi sangat pada dia, kita biarkan. Kita tak ada rasa nak mempersoalkan. Tapi kalau dengan Allah juga tak sangat kita mempersoalkan. Kenapa Allah buat ini? Kenapa Allah buat ini? Tapi tak bolehlah. Sebenarnya kan, untuk kita bertanya hal-hal yang sebegini. Yang selalu kita sebagai hamba Allah, angkat tangan doa pada Allah. Dia itu. Minta Allah kuatkan kita, minta Allah Subhanahuwataala berikan kepada kita dengan perlindungan daripada semua fitnah-fitnah itu tadi. Dan sebagaimana di sini, yang tadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan doa itu tadi kan. Kita minta setiap hari Allah lindungi kita daripada fitnah dajjal, fitnah kehidupan, ujian kehidupan. Ujian kita ni azab kubur, ujian kematian yang boleh bawa kita kepada kematian. Bila kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahuwataala, mudah-mudahan kuatnya kita sebagaimana kuatnya amal itu kan. Dan amal ini kuat, insyaAllah tabarakallah kita nampak dia. Walaupun dalam keadaan yang dia tak mampu pegang tombak tu kan, masih lagi. Kerana apa? Dia yakin pada pihak yang benar. Nak menegakkan kebenaran, sangat yakin, sehingga dia jadi orang yang mati syahid dalam peperangan ini. Dan pengakhiran ini pengakhiran yang cantik, kita nampak pengakhiran yang mana dia ikut kepada apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada dia minum, sempat dia minum air susu tadi kan, Masya Allah barakallah. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Dalam sebahagian naskah Sahih Al-Bukhari disebutkan yawmani amal taqtulu min fi'ati al-baghiyah yad'uhum ila al-jannah wa yad'uhum ila an-nar.
kasihan Ammar, dia dibunuh oleh kelompok pembangkang. Dia mengajak mereka ke syurga sementara mereka malah mengajaknya ke neraka. Imam Ahmad berkata, Sulaiman bin Daud telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Hisham, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ahmad, "Taqtulukal fi'atul baghiyah." Kau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Jadi hadisnya sama lah ya, yang bawah itu sama. So daripada awal tadi Nabi SAW sebut digunakan hadis yang sama, tak perlukan fi'atul baghiyah. Okay. Kalau kita lihat pada perenggan yang berikut yang ke surat 643 kan, semua menandakan hadis-hadis yang sama yang menyebutkan bahawa Ammar dia dibunuh oleh kelompok pembangkang. Dengan lafaz yang sama, tak berpulukan i'atul bahagian. Okey, cuma kita lihat di sini ya. Dalam muka surat 643 yang diriwayat Imam Ahmad ini, kisah atau penceritaannya sedikit berbeza lah. Bagi saya dia penuh kisah yang diberikan. Dan dia kata, Ibn Abi Adi menceritakan kepada kami dari Daud, dari Abu Nadra, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami membangun masjid. Kami bergotong royong memindahkan batu bata satu demi satu. Namun Ammar membawa dua batu bata sekaligus sehingga kepalanya berdebu. Sahabat-sahabatku menceritakan kepadaku, sedang aku sendiri belum mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahawa beliau mengusap kepadanya sambil berkata, "Waihaka ya bena Sumayyah, kasihan engkau wahai Ibn Sumayyah, taqtulukal fi'atul baghiyah, engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang." Maknanya, okay, hari ini Nabi sampaikan dalam peristiwa di mana berlakunya pembangunan masjid. Ketika masjid itu dibangunkan, ketika Ammar dan para sahabat mereka mengangkat batu-batu kan, untuk membina masjid itu, Nabi pun melihat Ammar dalam keadaan yang mengangkat dua batu-batu sekaligus untuk diberserahkan kepada para sahabat yang lain pada waktu itu. Nabi pun mengusap kepada baginda, lalu pun Nabi mengusap kepada dia. Nabi pegang kepada Ammar itu, Nabi pun kata, "Kesian kau Ammar, engkau ini nanti mati dalam keadaan dibunuh oleh kelompok pembangkang." Okey, baik. Seterusnya, kita lihat, boleh kita lihat ke surat ini? Nampak empat, okay, kita lihat di situ. Perenggan yang kedua, Ibn Jarir berkata, ketika Ammar terbunuh, Ali maju menyerang dan ikut menyerang juga. Sejumlah anggota pasukan beliau bersama beliau. Maknanya Ali masih lagi mempertahankan Ammar pada waktu itu. Tidak tersisa satu pun barisan pasukan Syam, melainkan pasti tercerai-berai. Dan mereka, iaitu Ali, pasukannya membunuh setiap orang yang mendekat kepada mereka. Kemudian Ali memerintahkan putranya Muhammad untuk maju bersama sejumlah pasukan. Mereka terlibat dalam pertempuran yang sangat hebat. Kemudian Ali mengirim pasukan berikutnya untuk maju menyerang sehingga jatuhlah korban yang sangat banyak dari kedua belah pihak yang hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Banyak sekali tangan dan pergelangan yang putus dan kepala yang melayang dalam peperangan ini. Semoga Allah merahmati mereka semua. Kemudian tibalah waktu solat maghrib. Orang-orang tidak boleh mengerjakan solat melainkan dengan isyarat menjamak solat maghrib dengan isyak. Lalu peperangan berlanjut hingga malam hari. Sejumlah ulama sejarah menyebutkan bahawa mereka berperang dengan tombak hingga tombak-tombak itu patah, dengan panah hingga anak panah habis, dengan pedang hingga pedang-pedang itu hancur. Kemudian kedua belah pihak terlihat terlibat baku hentam, saling hentam menghentam dengan tangan dan saling melempar batu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Maknanya senjata dah tak ada dah sekarang ni. Kan? Tapi peperangan boleh diteruskan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan tenaga mereka, iaitu tangan dan kaki, untuk menghentam, saling menghentam antara satu dan yang lain. Berikanlah kondisi pada malam itu hingga pagi, yakni pagi hari Jumaat. Mereka masih terlibat dalam peperangan sehingga orang ramai mengerjakan solat subuh dengan isyarat sementara mereka terus bertempur sampai dah menjelang waktu duha. Semalamnya yang maghrib dengan isyak guna isyarat. Kemudian paginya subuh pun masih lagi menggunakan isyarat sampailah masuk waktu duha. Kemenangan hampir berada di pasukan Iraq. Pasukan Iraq siapa? Pasukan Ali. Atas pasukan Syam, pada saat-saat seperti itulah pasukan Syam pun mengangkat mushaf Al-Quran. Mereka berkata, ini hakim antara kami dan kalian. Sudah terlalu ramai korban yang jatuh. Siapakah lagi yang akan menjaga perbatasan wilayah Islam? Siapakah lagi yang akan berjihad melawan kaum musyrikin dan kaum kafir? Okey, faham tak dekat sini? Faham tak Kak Isha? Kenapa? Faham tak? Sikit-sikit lah. Okey, sikit dah. Apa ni? Dia pasukan Syam kan dia because dia cakap terlalu ramai yang telah menjadi korban during the war. So in a way like then who else nak mempertahankan their belief in order to fight against the ada kafir. That's what I have to do. Ulang balik. Aku kan lagi boleh ke tak? Cuba. Because they kan diorang berperang antara satu sama lain kan. So at the end of the day they said that having with this war they don't benefit anything. So, who is going to apa ni mempertahankan the apa themselves in order to go against the kafir? Is it something like that? Boleh, saya boleh faham. Ada satu-satu yang nak sebelum saya ujas, ada satu-satu yang nak ni. Tak nak tengok kat ramah, tengok orang belakang. Jangan orang belakang je. Kakak-kakak di belakang, kakak tiga beradik. Sila. Amboi betul-betul bukan dia nak cakap tu. Tak marah. Saya tak marah. Benar ke saya marah? Tak marah. Pukulah. Saya mungkin nak perhalusi lagi jawapan Kak Aisyah. Okay, dalam peperangan ni, orang-orang Islam bergaduh atau tak semua lagi. Lama yang gugur, kalau macam pihak bukan Islam tapi datang lawan dan tak ada orang yang lawan balik. Sama-sama, cuma ayat teratur. Sama kat saya dengan Isyam, sama betul kat saya tadi. Cuma dia teratur sikit ayat. Jadi kita faham dia. Sebab tu mereka angkat mushaf tu supaya kedua belah pihak berhenti daripada bergaduh. Sebab tadi kita bincangkan, tombak dah patah dah kan, pedang dah hancur, panah dah habis dah. Tapi masih lagi lawat, dengan batu pun jadilah. Kan? Masih lagi lawat, dia tak berhenti tu. Namun, kemenangan sebenarnya sudah berpihak kepada Ali. Tapi Syam, okay,
tentera buat awliya, mereka cepat-cepat mengangkat mashaf. Mungkin saya tak tahu lah, ada banyak al-Fatri dalam peperangan ini. Cuma yang nak kata di sini, adakah mereka itu nak menarik diri dari peperangan ataupun tak nak dilihat sebagai pihak yang kalah sebab tu mereka mengangkat mashaf. Itu adalah banyak lah di kalangan sejarawan muslim yang discuss tentang cara mereka menghentikan peperangan tersebut. Cuma yang nak saya katakan di sini, peperangan ini dihentikan sebenarnya dengan cara yang baik. Apabila mashaf itu diangkat dengan satu pandangan yang cukup baik juga. Kerana betul pendapat itu kata, kalau kita semua mati, bayangkan pihak Ali semua mati ataupun pihak Muawiyah semuanya mati, kan? Siapa yang nak mempertahankan negara Islam? Jadi bila kita sama kita bertelaga, pihak musuh tepuk tangan. Betul tak? Oh, gaduh. Oh, mati semua senang lah. Biar mereka semua gaduh, mereka semua mati. Bila semua mati, yang tinggal nanti, kita bayangkan, yang tinggal nanti orang yang mungkin tak mahir dalam peperangan. Sebab yang tinggal yang duduk-duduk lah dekat negara kan, yang tak keluar kan di peperangan. Yang tinggal wanita-wanita, yang tinggal ni ialah kanak-kanak ataupun orang yang tua renta yang tak dapat keluar perang, ataupun mereka yang rasa tak boleh untuk keluar memegang senjata. Kalau itulah yang tinggal, maka bukankah ianya melemahkan kerajaan Islam? Jadi pihak musuh boleh menyerang. Bila pihak musuh menyerang, tak ada siapa yang nak pertahankan. Akhirnya hilanglah kemenangan ataupun keluasan jajahan yang selama ini telah diusahakan pada zaman Abu Bakar, Umar, Osman. Tapi masa pada zaman Ali, yang bertelaga sesama muslim. So inilah yang menjadi sebab yang utama lah dari saya mengaku peperangan itu perlu dihentikan. Baik, Abu Rahman bin Ziyad bin Al-A'um berkata, beliau menceritakan tentang pasukan yang terlibat dalam peperangan Siffin. Mereka adalah orang-orang Arab yang saling mengenali satu sama lain dalam masa jahiliyah dahulu. Lalu mereka bertemu dalam naungan Islam, mereka saling bertahan dan malu untuk melarikan diri. Apabila mereka melakukan gencatan senjata sementara, maka sebahagian orang dari pasukan Iraq berkunjung ke pasukan Syam. Demikian pula sebaliknya. Mereka sama-sama menguburkan tentera yang gugur dari kedua belah pihak. Jadi inilah yang berlaku dalam peperangan Siffin. Mereka adalah orang yang saling kenal mengenal antara satu dan yang lain. Tetapi dalam medan peperangan, mereka terus berkorak dan mereka malu untuk menarik diri dalam peperangan tersebut. Jadi maknanya bila ramai dah perang, aku dah tak kenal dah dengan siapa macam tu. Tapi bila berlaku yang kejahatan senjata, mereka masih lagi berbaik. Macam saya cakap, bila tak berperang, saling kunjung-kunjung antara satu dan yang lain, masih lagi pun baiklah. Dan bila berperang dan berhenti, mereka saling maksudnya kita dah tak fikirlah ini Syam ke ini Iraq. Yang penting tahu ini jenazah orang Islam, disolatkan bersama-sama dan dikuburkan secara bersama-sama. Tak ada nak kata, oh ni pihak musuh, ni pihak yang tak ada, tak begitu. So ini kita panggil sebagai peperangan Siffin yang unik baik kerana ia berlaku sesama muslim. Asyami berkata, mereka adalah penghuni syurga. Jadi semua yang terlibat dalam peperangan Siffin ini tidak kira sama ada mereka di pihak Ali maupun pihak Muawiyah. Di kalangan para ulama mengatakan bahawa mereka adalah penghuni syurga, saling bertemu satu sama lain. Seseorang dari mereka tidak akan menghindar atau lari dari yang lain. Jadi bila mereka nanti kata, kalau kita masuk syurga, kita tak ada yang nak jadi nak miapa-miapa tu tak ada. Kau dulu Ali kan tak ada, dulu Muawiyah kan tak ada. Kita akan terus berjumpa dan tak ada saling nak lari, nak buang muka tak ada. Jadi ini semua akan dipakai sebagai mereka yang terlibat dalam peperangan Siffin jika mereka adalah bukan dalam pemberontak yang membunuh Osman kan. Kalau niat mereka memang kerana Allah berperang ini kerana kebenaran di atas ijtihad masing-masing, mereka mati syahid di kalangan penghuni syurga. Inilah yang di
disimpulkan di kalangan para ulama. Jadi kita tak katalah oh Muawiyah, sampai Muawiyah ni Nabi sebut sebagai pembangkang, maka mereka ni semua masuk neraka. Tak sebut itu. Kerana peperangan ini berlaku di atas jihad yang yang ada di kalangan para sahabat di pihak Nabi, di pihak Ali dan juga di pihak Muawiyah. Panjang tanya. Kita berhenti sampai sini lah. Sebab kalau masuk ni dia mau buka surat lagi. Nak baca dia mau buka surat lagi? Tak apa. Pergi depan je. Tak apa. Kan aku pergi dulu juga kat sini. Okey, kita ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, apa pengajaran yang boleh dikeluarkan daripada apa? Apa pengajaran yang boleh dikeluarkan daripada perbincangan kita pada pagi ini? Silakan. Yang pertama, jika Maria terlalu panjang, nak pas dulu ke macam mana? Mentaati ibu ayah, Masya Allah. Mentaati ibu ayah macam mana, jika Maria? Sebab nak cakap maaf, ibu ayah ni kena cerita dengan ni. Kena spesifik lagi. Mana yang bertepatan dengan Al-Quran, mana yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika itulah yang diperintahkan oleh ibu ayah kita, maka patutlah untuk ditaati. Tapi kalau dia berkaitan dengan syirikkan Allah, hal-hal kemaksiatan, hal-hal kemaksiatan tak boleh diikuti. Maknanya tak apalah. Dia jangan rasa macam nanti mak kecil hati, nanti bapak marah. Tapi kalau benda tu benda maksiat, tak boleh. Tak boleh kita ikut. Okey, yang kedua ada. Itu kisah siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As, kan? Dengan ayahnya Amr bin Al-As. Yang kedua ada. Senyap sanggul ni. Allah Akbar. Macam nak solat semua ni. Imam pun dah start baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lah. Semua ni solat aku pula ni semua. Wa'auzulika min fitnatil mahya wal mamat
buat urusan nikah, mungkin belanja masih deterjen. Okey? Dapat? Dapat. Dapat dah, saya dapat dah. Dapat dah. Oh nak tu nak terbalik-balik? Tak boleh je, tak boleh. Tak kisahlah nak terbalik mana satu rumah pun tentang boleh sahaja. Okey, ikut kesesuaian, tak ikut mana, ikut mana kita dapat. Sebab riwayatnya pun banyak. Jadi sunnah dibaca setelah tasyahud akhir sebelum solat. Okay, baca dalam solat. Doa dalam solat itu lebih baik. Jangan baca dalam solat. Bolehlah kalau baca, cuma sunnahnya baca dalam solat. Okey, ada yang ketiga? Yang tadi yang kedua, memohon perlindungan Allah daripada fitnah. Yang ketiga ada? Ya. Mentaati khalifah. Macam mana nak apply pada konteks? Sebab sekarang tak ada khalifah? Pemerintah. Mentaati pemerintah. Sekarang ini. Okey. Government Singapore. Muiz. Ada mufti, Masya Allah. Mufti bukan Muiz ke? Lain kan? Muiz lah, mufti. Mentaati pemimpin, pemimpin agama dalam pemimpin agama. Okay. Pemimpin agama yang tapi kita pun mentaati pemerintah jugalah. Sama lah walaupun bukan muslim kan. Tapi itu pemerintah kita kena taati. Kalau tak taati nanti banyak jenayah kita buat. Betul tak? Sebab kita tak taati kepimpinan ni yang ada di Singapore sebagainya. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Kita nak minta yang keempat? Tak apa, Alhamdulillah. Tak apa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada tanya lagi. Okey, saya kata dengan Tasmikah Farah Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.